Baik, kita berjumpa lagi ya. Okey, tadi kita dah tunjukkan cara memasang set terbaru kami, set Token Herbs ataupun TH4. Jadi untuk set ini kami menggunakan herb pot ataupun square pot ini ya. Jadi kami sarankan agar set TH4 ini digunakan untuk menanam pokok-pokok yang sudah pun hidup. Pokok yang sudah hidup, bukan daripada semayan biji benih. Jadi kita pindahkan pokok contoh kita ke pasar tani, kita pergi ke nursery, kita jumpa anak pokok. Jadi kita pindahkan masuk ke dalam pot ini. Itu adalah lebih baik. Okey, jadi cara untuk memindahkan pokok mudah sahaja. Kami ada bekalkan kokopit. Jadi jika anda pergi ke pasar tani atau nursery, anda jumpa anak pokok. Okay, contoh kita ada pokok bayam Brazil di sini. Jadi pokok herb selain kita boleh tanam pokok kunyit, pokok daun sop, daun ketumbar dan sebagainya. Kita boleh beli anak pokok. Jadi kalau kebiasaannya kalau kita pergi ke nursery, mereka membekalkan pokok-pokok ini, mereka menggunakan tanah. Mereka masih menggunakan tanah sebagai medium tanaman mereka. Jadi kalau mereka menggunakan tanah, kita keluarkan pada polybag ini. Jadi kita buang sedikit bahagian tanah-tanah ini. Kita buang, tinggalkan bahagian akar. Buang, jangan buang semualah, takut pokok dimati nanti. Okay, jadi kita buang tanah-tanah ini. Okay. Tinggalkan sedikit. Okay, sebelum tu kita perlu masukkan kokopit dalam square pot kita. Okay, jadi kita masukkan kokopit seperti yang saya katakan tadi, untuk satu pack besar ini cukup untuk dua pot. Jadi kita masukkan kokopit ke dalam square pot kita. Okay, satu lagi kita boleh, kalau boleh kita mampatkan dahulu. Kokopit tadi kita mampatkan bahagian bawah ni. Kita make sure kokopit mampat supaya dia boleh absorb air. Banyak customer kita kadang dia tak mampat, dia tak tekan padat, so air tidak boleh absorb ke atas. Jadi kita perlu mampatkan, tekan. Tekan, mampatkan. Kemudian kita tambahkan lagi kokopit ni. Okey. Okey, kita masukkan lebih kurang dalam separuh. Dan kita perlu mampatkan sekali lagi. So kita tekan, mampatkan. Okey, jadi pokok tadi, contoh pokok yang kita beli tadi, kita dah buang tanah, sebahagian tanah tadi kita buang, tinggalkan sedikit saja di bahagian akar, dan kita pindahkan, kita buat sedikit lubang di dalam ni, dan kita pindahkan ke dalam square pot ini, pindahkan. Okey, jadi ruang-ruang atas ni kita perlu tambahkan lagi dengan kokopit, kita penuhkan kokopit di dalam pot ini. Okay, kenapa kita perlu menggunakan kokopit instead of tanah? Okay, because hydroponic medium yang sesuai adalah kokopit, di mana ia boleh absorb air, dia boleh serap air ke bahagian atas tanpa kita perlu siram lah. Kita menggunakan tanah, dia tak boleh absorb air. Jadi kita masuk kokopit, kita mampatkan lagi kokopit tadi. Kita mampatkan ia dan terus kita pindahkan ke dalam NFT set kita. Contoh seperti inilah. Dia agak comot sikit. Okay, jadi kita pindahkan pokok yang kita dah beli daripada pasar tani atau di nursery tadi. Jadi contoh inilah yang kita dah pindahkan ke semua pokok kita. Kita ada pokok sop, kita ada pokok daun gesom, kita ada pokok min pudina belakang. Kita juga ada pokok kunyit. Jadi jika anda yang sering memasak di dapur memerlukan menggunakan apa ni, herb ini adalah satu kaedah atau cara untuk kita menjimatkan. Macam contoh daun sop ni, kita nak masak sop, kita hanya potong sedikit untuk kita masak. Jadi pokok ini masih boleh terus hidup. Jadi kita dapat menjimatkan lah. Kalau kita beli letak dalam fridge, mungkin after 3-4 days dia dah rosak, dia dah layu, tak boleh digunakan. Jadi kita tanam sendiri seperti ini. Jadi untuk baja, mungkin ramai yang tanya pasal baja. Okey, kalau kita tengok set ini, kita dah masukkan air. Okey, jadi untuk full tank tadi, kita perlu masukkan baja 1 cup each. 1 cup yang kuning dan 1 cup yang putih ke dalam water tank inilah. Jadi air kalau penuh tadi, hingga paras pipe putih ini. Make sure penuh dan baja 1 cup each. Jadi kita ada water pump di dalam ini. Kalau water pump air dah sampai sini, dah waktu yang sesuai untuk kita tambah air. Supaya kalau dia terlalu kering nanti, water pump ini akan overheat, dia akan panas. Jadi kita sudah boleh tambahkan air, dan every time kita tambah air, mesti kita tambahkan baja pada sukatan yang sama. Satu cup untuk yang kuning, satu cup yang untuk yang putih. Jadi satu lagi tips yang perlu anda tahu, set ini perlu diletakkan di bahagian rumah kita yang boleh mendapat direct sunlight, minimum 3 jam, 4 jam satu hari, untuk memberi proses fotosintesis kepada pokok. Kalau tak cukup cahaya matahari,
pokok kita agak kurang cantik, lambat membesar dan sebagainya. Jadi kami sarankan minimum 3 jam hingga 4 jam satu hari. Ya. Kalau lebih apa cakap, lebih lama dan lebih baik, ya. Pokok kita perlukan cahaya matahari yang banyak. Ya. Jadi bila kita nak gunakan apa herbs kita tadi macam pokok kesum, kita masak sampai pedas, ya. Kita boleh potong sedikit saja atau kita trim bahagian atas. Ya. Bila kita trim bahagian atas itu dia akan mengembang dengan lebih cantik bila tumbuh pucuk baru. Ya. Sama juga dengan mint, mint kita boleh potong ataupun kita boleh petik daunnya. Jadi kalau kita nak lagi cantik sebenarnya, kita trim dahan-dahan ni supaya dia boleh melibur dengan lebih baik. Jadi inilah salah satu contoh kaedah untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita nak beli dekat luar harga agak mahal dan kita nak guna sikit saja, jadi berlaku pembaziran. Bila kita beli, kita simpan dalam peti ais. Okey, itu saja. Terima kasih.